بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mtaqabbala Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khasatika ya rabbal Amma ba'd. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam pertemuan ini kita akan belajar syarat yang harus kita lakukan sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an Ada beberapa syarat yang Anda harus lakukan sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran dengan metode 10 menit per halaman ini. Kita akan mulai satu persatu. Syarat yang pertama yang Anda harus lakukan sebelum mulai menghafal Al-Quran adalah ikhlaskan niat menghafal Al-Quran karena mengharap ridho Allah. Tuluskan niat menghafal Al-Quran semata-mata karena mencari keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menghafal Al-Quran supaya Anda dikatakan hafiz atau hafizah Al-Quran, atau jangan menghafal Al-Quran ya sebagai status sosial. Karena belakangan ini kita jumpai banyak orang yang menghafal Al-Quran ya untuk gaya-gayaan, atau supaya bisa disebut hafiz atau hafizah Al-Quran, dan menaikkan strata sosialnya di tengah masyarakat. Tentunya tidak. Kita menghafal Al-Quran semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita dapat yang lain dari manfaat dunia, itu hanya efek dari menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mengkisahkan tentang kisah syaitan. Apa kata syaitan? Apa kata iblis? Dia berkata, "Qala bima aghwaytani, la uzayyinanna lahum fil ardh wa ajma'in." Syaitan berkata, Ya Rob, sebagaimana engkau menyesatkan aku, maka aku akan menghiasi dunia ini. Aku akan percantik dunia ini. Kemudian apa? Walauwiyannahum ajma'in. Lalu aku akan menyesatkan semua orang yang ada di dunia ini. Itu pekerjaan syaitan. Ya, dia akan menyesatkan semua orang di dunia ini. Profesi apa saja? Ya, apakah itu seorang ustaz atau seorang kiai, seorang tokoh, public figure, siapa saja. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Kecuali satu orang yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Siapa itu? Hamba Allah yang ikhlas, beramal soleh, menghafal Al-Quran, itu karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama yang Anda harus lakukan, yaitu ikhlaskan niat menghafal Al-Quran karena mengharap ridho Allah. Syarat yang kedua sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran adalah hadirkan perasaan bahagia ketika menghafal Al-Quran. Survei membuktikan adalah orang yang hidupnya bahagia, orang, orang yang hidupnya tenang, tersenyum, ya itu lebih mudah dan lebih cepat menghafal Al-Quran daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Ya, karena kita tidak pernah melihat ada orang yang sedang marah menghafal Al-Quran. Saya sering mengatakan kepada para peserta, ketika Anda bahagia dalam menghafal Al-Qur'an, maka potensi Anda akan keluar dalam menghafal Al-Qur'an. Ketika Anda 100% bahagia dalam menghafal Al-Qur'an, maka potensi Anda akan 100% mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Ketika potensi Anda 50% bahagia dalam menghafal Al-Qur'an, maka potensi kemampuan Anda dalam menghafal Al-Qur'an sebanding dengan tingkat kebahagiaan Anda. Apabila Anda bahagia, ya membawa enjoy, senang dalam menghafal Al-Qur'an, maka potensi Anda akan keluar. Tapi apabila Anda dipaksa-paksa dalam menghafal Al-Qur'an, disuruh-suruh, ya, tidak ikhlas dalam menghafal Al-Qur'an, ya, itu akan membuat kita kesusahan dalam menghafal Al-Qur'an atau membuat kita sulit dalam menghafal Al-Qur'an. Karena ketika kita bahagia dalam menghafal Al-Qur'an, ya, hormon endorfin dan serotonin dalam tubuh kita akan keluar. Itu yang membuat kita semakin bahagia yang kemudian efeknya tingkat fokus dan konsentrasi kita akan semakin meningkat dan lebih bagus lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi Senyum tulusmu di hadapan saudaramu adalah sodako. Kenapa kita harus bahagia dalam menghafal Al-Qur'an? Karena salah satu keistimewaan orang yang menghafal Al-Qur'an adalah Diangkat oleh Allah menjadi keluarga dari kalangan manusia, bahkan di akhirat nanti Allah akan memberikan derajat yang istimewa lagi mulia di sisinya. Sahabat Quran tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang ketiga sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah banyak minum air putih atau maksimalkan minum air putih. Kenapa? Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ Dan kami jadikan semua yang hidup itu berasal dari air. Bayi Riset mengatakan, tubuh manusia itu kandungan airnya kurang lebih 70-80%. Bahkan otak manusia kandungan airnya sekitar 75% dan 20% adalah oksigen. Apa yang terjadi ketika tubuh kita mengalami dehidrasi dan otak kita kekurangan oksigen? Yang akan terjadi adalah sel-sel dalam otak kita tidak berkembang, bahkan bisa mati. Otak tidak bisa menghafal dengan baik, otak tidak bisa menyimpan dengan baik, otak tidak bisa memberikan fokus dan konsentrasi dengan baik. Apabila tubuh kita mengalami kekurangan air dan otak kita mengalami kekurangan oksigen, dampaknya adalah kita mudah mengantuk ketika menghafal Al-Qur'an. Dampaknya kita lemas dalam menghafal Al-Qur'an, menguap, malas gerak dan seterusnya. Ini efek yang terjadi apabila tubuh kita mengalami dehidrasi dan otak kita mengalami kekurangan oksigen. Oleh sebab itu, pastikan kebutuhan air putih dalam tubuh kita telah terpenuhi. Minimal kebutuhan air putih yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu kurang lebih 2 liter atau sekitar 8 gelas dalam sehari semalam. Terutama sekali sebelum menghafal Al-Quran. Pastikan sebelum Anda menghafal Al-Quran, minum segelas air atau dua gelas air. Karena ini akan membantu otak kita lebih fokus dan konsentrasi dalam menghafal Al-Quran. Karena yang menghafal Al-Quran itu otak dan kebutuhan otak itu adalah salah satunya air dan oksigen. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syarat yang keempat Sebelum kita mulai menghafal Al-Quran, adalah memilih tempat dalam menghafal Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri, tempat memiliki peran yang besar dalam menghafal Al-Quran. Ada empat kriteria tempat yang Anda harus pilih dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, pastikan ketika Anda menghafal Al-Quran, Anda menjumpai tempat tidak ada yang mengganggu fokus pendengaran, apakah itu ada suara kendaraan, suara musik. Dangdutan atau apa saja yang mampu mengalihkan fokus pendengaran Anda. Yang kedua, carilah tempat di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus penglihatan Anda. Apakah, misalnya, ketika Anda menghafal Al-Quran di depan Anda ada TV, misalnya, atau ada gambar atau ada tulisan yang mampu mengalihkan fokus penglihatan Anda? Yang ketiga, carilah tempat di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus pikiran Anda. Jangan sampai Anda menghafal Al-Quran di situ. Yang Anda ingat, misalnya makanan, jemuran, anak, shopping, dan seterusnya, ini akan mengganggu fokus pikiran. Dan yang keempat, carilah tempat di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus perasaan Anda. Jangan sampai Anda menghafal Al-Quran di situ, Anda sedih terus, atau Anda menangis terus, atau Anda gelisah terus, dan seterusnya. Inilah empat kriteria yang Anda harus siapkan dalam memilih tempat sebelum menghafal Al-Quran. Syarat yang berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih waktu. Bayi Riset mengatakan, waktu yang paling bagus dalam menghafal Al-Quran adalah satu jam sebelum subuh dan satu jam setelah sholat subuh. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara kata fajar dan kata Al-Quran Wa Qur'an fajr ya? Yang artinya apabila Anda membaca Al-Quran di waktu fajar Menghafal Al-Quran di waktu fajar Bertilawah Al-Quran di waktu fajar Kana mashhuda ini disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Dan terlebihnya lagi adalah ketika Anda menghafal Al-Quran di waktu subuh, ini Anda mendapatkan keberkahan, keberkahan waktu seperti yang didoakan oleh Rasulullah. Buri ka fi buku riha. Allah memberkahi umatku di waktu paginya. Nah, ini waktu yang sangat efektif yang Anda bisa gunakan dalam menghafal Al-Quran. Tetapi kalau Anda misalnya sibuk. Ya, satu jam sebelum subuh atau satu jam setelah sholat subuh, Anda bisa pakai alternatif lain. Misalnya, Anda juga bisa menghafal Al-Quran di waktu duha. Kalau di waktu duha tidak bisa, Anda bisa pergunakan waktu setelah sholat zuhur. Oke, kalau sholat, setelah sholat zuhur Anda juga tidak bisa, Anda bisa memanfaatkan setelah sholat ashar. Kalau tidak bisa juga, Anda bisa memanfaatkan untuk menghafal Al-Quran antara maghrib dan isya. Atau setelah sholat isya Anda juga lakukan, bahkan sebelum tidur malam. Artinya, apa? Silahkan pilih waktu yang menurut Anda tingkat fokus dan konsentrasi Anda bisa optimal, dan gunakan waktu itu dalam menghafal Al-Quran. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih guru Al-Quran. Ya, kalau Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda wajib punya guru Al-Quran. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran sendiri tanpa guru. Kalau kita menghafal Al-Quran sendiri tanpa guru, maka yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan kesalahan banyak dalam menghafal Al-Quran. Karena tidak ada yang membetulkan, karena tidak ada yang mensohihkan bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita. Sehingga bacaan Al-Quran yang salah tadi kita hafalkan. Semakin lama, semakin mendarah daging, sehingga pada akhirnya hafalan tersebut ya kita menghafalnya dengan banyak kesalahan. Ini yang akan terjadi kalau Anda menghafal Al-Quran tanpa guru. Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mencontohkan belajar Al-Quran itu harus dengan guru, harus ada mentor. Siapakah guru ngaji Al-Quran Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam? Ya, kita tahu Malaikat Jibril Alaihissalam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, bahkan di bulan Ramadan, setiap malam Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Coba Anda bayangkan. Malaikat yang paling mulia bertemu dengan manusia yang paling mulia. Ya, Malaikat yang paling mulia itu Hafiz Al-Quran dan manusia yang paling mulia itu Hafiz Al-Quran. Jadi, jika Anda ingin menjadi mulia, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Tentunya anda harus punya guru dalam menghafal Al-Quran. Pilihlah guru Al-Quran yang bacaan Al-Qurannya fasih, standar sanat. Sehingga Anda bisa belajar Al-Quran darinya bacaan Al-Quran yang benar. Dan carilah guru Al-Quran yang hafalan Al-Qurannya mutqin. Yang lancar, tidak mudah hilang dan terlupakan. Sehingga Anda akan diberitahu ya bagaimana cara menjadikan hafalan Al-Quran itu mutqin. Persis seperti guru Anda tersebut. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat berikutnya sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih mushaf Al-Quran. Sangat penting kita memilih mushaf Al-Quran sebelum menghafal. Ada tiga kriteria, ada tiga syarat yang Anda pilih dalam menentukan mushaf Al-Quran. Yang pertama, ketika Anda menghafal Al-Quran, gunakanlah Al-Quran satu jenis cetakan saja jangan gonta-ganti mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena beda Al-Quran, beda cetakan, beda tata letak. Beda cetakan, beda posisi. Misalnya, hari ini Anda menghafal Al-Quran dengan cetakan Indonesia. Besok dengan cetakan Malaysia. Besok dengan cetakan Madinah. Besoknya lagi dengan cetakan Mesir, Urdun, ya dan seterusnya. Ketika Anda menghafal Al-Quran, tidak konsisten dengan satu Al-Qur'an, ya, maka Anda akan menjumpai ya hafalan Al-Qur'an Anda itu tidak kuat. Kenapa? Karena di dalam kepala Anda, ya, fokusnya terbagi-bagi karena setiap Al-Qur'an yang Anda pakai itu beda cetakan dan beda tata letak. Jadi, saran saya, tentukan mushaf Al-Qur'an yang Anda gunakan sebelum menghafal Al-Qur'an dan jangan gonta-ganti Al-Qur'an, ya. Boleh Anda ganti tidak apa-apa yang penting sama tata letaknya dan sama posisinya. Syarat yang kedua dalam memilih mushaf Al-Qur'an adalah ketika Anda sedang menghafal Al-Qur'an, gunakan Al-Qur'an yang ukurannya sedang atau lebih besar. Jangan pakai Al-Qur'an saku ya atau ukuran handphone karena ini terlalu kecil. Kalau Anda menghafal Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saku atau Al-Qur'an seukuran handphone, ya, berakibat Ketika Anda menghafal Al-Quran, misalnya nanti ada hurufnya yang tidak terbaca, ada kalimatnya yang terpotong, ada ayatnya yang terlewatkan, sehingga ini akan membuat hafalan Al-Quran kita bermasalah di kemudian hari. Kalau Anda gunakan Al-Quran sedang atau lebih besar dalam menghafal, ini sangat bagus karena barisnya jelas, hurufnya jelas, kalimatnya besar, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita bisa saja peroleh ketika kita menghafal Al-Qur'an. Anda boleh pakai Al-Qur'an saku atau Al-Qur'an kecil ya, apabila Anda mengulang hafalan saja. Ya, itu jangan Anda lakukan di saat sedang proses menghafal Al-Qur'an. Kriteria yang ketiga dalam memilih mushaf Al-Qur'an adalah gunakan Al-Qur'an yang berwarna. Kenapa harus Al-Qur'an berwarna? Supaya hidup kita berwarna. Oke, tentunya ini ada maksud dan tujuannya. Al-Qur'an berwarna itu berpengaruh terhadap psikologi manusia atau kejiwaan kita. Saya kasih contoh. Anda ya, kalau di, disuruh memilih lebih suka nonton TV hitam putih atau yang berwarna? Ya, tentu kita akan memilih berwarna karena lebih jelas, ya, lebih dapat feel-nya dan seterusnya. Anda kalau disuruh memilih membaca lebih suka membaca koran atau majalah. Tentu kita akan menjawab ya majalah yang tulisannya ada warnanya dan ada gambarnya. Karena secara psikologi manusia itu lebih menyukai hal-hal berwarna daripada hitam putih atau warna monoton. Dan Al-Qur'an berwarna itu sebenarnya sudah distandarisasi untuk mudah dihafal. Kenapa? Coba cek mushaf Al-Qur'an Anda. Kalau mushaf Al-Qur'an Anda berwarna itu jumlahnya 604 halaman. Ya, 604 halaman. Anda jumpai satu juznya itu ada 20 halaman atau 10 lembar dan Anda jumpai satu halamannya itu ada 15 baris dan Anda akan jumpai di akhir halamannya itu diakhiri dengan ayat. Oke. Tetapi kalau Al-Qur'annya hitam putih, ya biasanya adalah jumlahnya tidak 604 halaman, dalam satu halaman itu sekitar 18 baris atau dalam satu juz itu eh, sekitar 15 halaman saja dan akhir halamannya itu biasanya tidak diakhiri dengan ayat tapi ayatnya nyebrang ke halaman berikutnya ini kriteria dalam memilih mushaf Al-Qur'an sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syarat yang terakhir sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an adalah perpanjang ruku dan sujud Anda kalau salat apa hubungannya perpanjang ruku dengan sujud dalam menghafal Al-Qur'an Ya tentu ada hubungannya. Saya akan sampaikan kepada Anda. Di dalam ayat Al-Quran, banyak kata-kata solat itu diganti dengan ruku dan sujud. Misalnya Allah berfirman di juz 1 surah Al-Baqarah, wa aqimus solat wa atuz zakah wa ruka'u -ru Dirikanlah solat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Artinya solatlah bersama orang-orang yang solat. Di dalam juz 11 di surah Al Taubah Allah berfirman, At-ta'ibun as-sa'ihun ar as-sajidun. Rukuk dan sujud. Oke, banyak lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, kata sholat itu diwakilkan dengan rukuk dan sujud. Di dalam hadis, ya ada salah seorang sahabat itu minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menemani Anda di dalam surga. Bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, A'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Kalau gitu, bantu saya Anda perbanyak sujud dan perpanjang sujud Anda. Ketika kita sholat, dosa-dosa kita itu disimpan di bahu dan di pundak kita. Ketika kita ruku yang lama, maka dosa-dosa kita akan berjatuhan. Dan ketika kita sujudnya yang lama, maka dosa-dosa kita akan berjatuhan. Bisa saja kita susah dan sulit dalam menghafal Al-Quran karena dosa kita terlalu banyak. Ya salah satu caranya, cara menggugurkan dosa yaitu perpanjang ruku dan sujud Anda ketika Anda sholat. Adapun secara ilmiah, ya ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh National Heart University mengatakan bahwa sujud yang lama itu bagus untuk kesehatan otak. Bagus untuk nutrisi otak. Kenapa? Karena pada saat sujud itu aliran darah, peredaran darah ke otak itu lancar sehingga otak kita itu maksimal kebutuhan oksigennya. Ini juga akan membuat paru-paru kita lebih sehat, lebih bagus ya. Kemudian salah satu manfaatnya juga bagus untuk kesehatan mata apabila Anda sujud dengan membuka kedua mata Anda. Ya. Dan posisi rukuk juga, ya posisi rukuk juga sangat bagus untuk memperbaiki eh saraf tulang belakang. Dan ya, rukuk dan sujud itu sendiri bahkan ada salah seorang eh, ahli kesehatan di Indonesia mengatakan bahwa ketika Anda depresi Ketika Anda frustasi, atau tidak tenang, atau tidak bahagia, maka solusinya coba perpanjang sujud Anda, karena semakin panjang sujud Anda, itu ketenangan, kebahagiaan, ya, itu akan muncul insya Allah. Ada salah seorang ahli, ya, seorang syekh yang sangat pakar, yang bernama eh, Dr. Umar Abdul Kapi, mengatakan ada dua orang yang tidak akan pikun di masa tuanya. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Qur'an bacaan Al-Qur'annya bagus dan hafalan Al-Qur'annya bagus. Yang kedua adalah orang yang selalu memperpanjang sujudnya dan memperbanyak sujudnya. Inilah delapan syarat yang Anda harus lakukan, yang Anda harus penuhi sebelum Anda mulai menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari dari syarat menghafal Al-Qur'an ini memberikan manfaat kepada kita agar Ya, lebih memperhatikan syarat ini sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Terima kasih, Anda sudah menonton. Bantu kami untuk mengembangkan channel Quran TV ini dengan cara subscribe, kemudian like dan share, bagikan sebanyak-banyaknya kepada keluarga Anda, sahabat Anda, teman-teman Anda, ya, supaya channel Quran TV ini memberikan banyak manfaat kepada umat Islam. شكراي اخيري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله <ترجمة> وبركاته